Pemirsa, tumpukan sampah kembali menghiasi di pinggiran jalan Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota. Sampah berserakan hingga ke badan jalan, hingga mengganggu pemandangan dan mengganggu pengguna jalan. Jalan di kawasan Simpang Sungai Duren dihiasi tumpukan sampah. Sampah yang berceceran di pinggir jalan didominasi sampah rumah tangga yang dibungkus kantung plastik. Sampah tersebut berasal dari masyarakat sekitar Mendalo dan Sungai Duren. Warga setempat mengaku pengambilan sampah juga jarang dilakukan oleh pihak kebersihan, hingga membuat sampah menumpuk dan membusuk di pinggiran jalan tersebut. Warga berharap sampah selalu diambil hingga bersih dan diberikan tong sampah agar sampah tidak berceceran hingga ke jalan. Di situ orang buang sampah di sini. Bukan dari perumahan ini, dari mana-mana. Pokoknya masyarakat di sini. Dari mana-mana, dari sana ada kutengok, dari sana ada. Yang iya cocoknya kita kan dibikin di daerah mana ini? Mendalo ya, sama Sungai Duren tuh disiapin tong sampah. Jadi nanti itu motor tinggal bawa, tinggal tarik. Lilis, Intan Media Novriko, JEK TV melaporkan.